Huh? Ya aduh. Hah? Apa? Serius? Oke. Aku ke sana sekarang. Harus cepat-cepat nih. Let's go. Langsung, bro. Kamu di mana, bro? Oh no. Iya. Oke. Prof. Aku dengar-dengar udah ada ya barangnya ya, Prof ya? Ya ampun, buru-buru banget, Tun. Ya iyalah, Prof. Ini kan buat masa depan aku, Prof. Hadeh. Nah, ini dia obat ganteng yang kamu mau. Wah, asik banget. Sini, Prof. Aku udah mau, sini. Eits, sebelumnya aku harus kasih tahu kamu dulu ya, Tun ya. Khasiat obat ini adalah ada di dalam mimpi kamu. Jadi apapun yang kamu mimpikan akan menjadi kenyataan. Jadi, kamu sudah ngerti kan? Kalau mimpi menjadi kenyataan, berarti kalau aku mimpi jadi jelek, aku juga jadi jelek di dunia nyata. Hohoho, betul sekali. Apakah kamu masih mau? Waduh, gimana ini? Kalau jadi jelek beneran, makin dibully lagi sama si Momon. Oh no. Tunggu dulu, aku pernah baca sesuatu yang kita pikirkan terus itu bisa masuk ke dalam mimpi kita. Artinya adalah aku tinggal pikirkan aja terus muka ganteng gitu, pasti aku akan berhasil. Baiklah, Prof. Aku bersedia mencoba. Oke, kalau begitu silakan ya, Atun ya. Asik! Akhirnya aku mendapatkan obat ganteng. Yeay! Oke. Aku mau pulang dulu. Makasih ya, Profesor ya. Aku mau pulang sambil terus menonton. Itu dia si opa-opa Korea. Cowok ganteng. Kita liatin terus muka cowok ganteng. X ditambah dengan Y ditambah dengan Z itu akan menghasilkan muka cowok ganteng. Oke. Udah malam nih. Dan hari ini aku udah terus memikirkan cowok ganteng. Saatnya kita minum obat yang diberikan sama dokter. Dan kita siap-siap bermimpi. Oke. Siap. Saatnya kita aku mau hidung seperti begini, mancungnya, mata belok seperti begini. Oh, dan mulut seksi. Udah, aku udah kepikiran terus nih. Udah terkunci di otak kita. Saatnya kita tidur, selamat tidur teman-teman. Oke, kalau aku jadi cowok ganteng, aku gak bisa ngapain si Momon. Ya aku ganteng banget deh. Oh iya, kemarin juga aku kepikiran. Oh, kemarin juga lucu banget. Aku berubah jadi si Sonic. Dan aku kerja si Momon. Momon ketakutan. Tunggu. Sepertinya ada sesuatu yang lupa dengan mimpiku ini. Tunggu. Si Sonic. Loh, kenapa aku mimpi si Sonic? Apa yang terjadi? Oke. Gak terjadi apa-apa ya. Oh ya ampun, seperti aku mimpi buruk. Oh, masih malam. Artinya adalah kita masih bisa tidur. Aduh, aku ketakutan sekali gitu ya. Ya udahlah, membalik tidur. Tunggu dulu. Kayaknya aku pengen pipis ya. Aduh, ya udah pipis dulu deh. Aduh. Oke. Wah, memang paling enak kalau abis bangun tidur pipis sebenarnya. Oke, udah selesai. Sekarang saatnya kita cuci tangan. Oke. Okay. Kok ada aneh dengan bentuk badanku? Kok, kenapa? Mukaku Sinsoni, tidak! Wah, gawat. Ya ampun, beneran. Itu gara-gara aku tadi memimpikan Sinsoni. Dan sekarang aku berubah jadi Sinsoni. Oh, no. Tidak, ini gimana ini? No, aku gak mau jadi Sinsoni. Aduh. Mukaku jadi serem banget ya. Oh no. Tidak. Oh, gimana nih? Oh iya. Aku harus cari si Momon bentar, kasih tahu dia ya. Oke. Let's go. Mon. Aku gak mau gini. Mon. Dia udah tidur belum ya? Aduh, kayaknya udah tidur lagi. Mon. Oh, itu dia lagi tidur, teman-teman. Baiklah. Kita kesini. Mon.
Mun, bangun dong, Mun. Tunggu. Kalau aku lihat si Momon ini, kurasanya enak sekali ya, nyam-nyam sekali. Wah, kayaknya kok Momon enak sekali ya. Mun. Atun. Mun. Mun. Mun, ya aku, Mun. Tunggu, kamu siapa? Itu ada si zombie. Ya, akunya Atun, Mun, ya Atun. Oh, no. Atun, enggak, kamu pergi. Pergi. Mun, sini dulu. Masa kamu gak percaya kok ini aku tanya maka buka lampu nih, nenek. Ini aku Atun, lihat tuh. Ini aku Atun, kamu masa gak percaya sama aku Atun? Atun bukanya kok tambah jelek sih, aku gak percaya itu si Sonya. Enggak, beneran akunya Atun loh, ya ampun. Kalau kamu beneran Atun, kamu kenapa punya kepala Sinsoni? Waduh, itu ceritanya panjang loh, Mon. Gini. Kamu tenang dulu, biarkan aku bercerita ya. Aku pelan-pelan cerita ke kamu, Mon. Oke. Enggak, tunggu. Kalau kamu memang Atun, terus kenapa tadi kamu lihat aku sambil ngomong nyam-nyam-nyam? Aku juga gak tahu, Mon. Tiba-tiba aku melihat kamu seperti melihat daging sapi yang sangat lezat. Gitu aja, Mon. Mon. Jadi kata kamu ada Sinsonic yang masuk ke dalam rumah kamu gitu, Nona? Iya, Pak, betul sekali. Dia suka makan orang dan sepertinya teman aku si Atun sudah dimakan sama dia, Pak. Baiklah. Sekali lagi terima kasih atas informasinya ya, Nona. Kita pihak polisi akan membantu kamu untuk menangkap Sinsonic itu. Iya, Pak. Tolong cepat ya, Pak. Ya, aku takut. Wah. Ini anak ini. Ya ampun, si Momo malah kasih tahu si polisi. Wah, gimana ya kalau polisi udah lagi mencari aku? Artinya adalah aku nggak bisa kemana-mana dong. Nggak bisa. Aku harus mencari cara untuk menutupi badan aku dan muka aku dengan baju ya, teman-teman ya. Dan, iya ya. Kenapa gua kepikiran untuk mencari profesor? Itu yang paling benar, cari profesor. Oke. Let's go. Hah? Kenapa kamu jadi kayak gini, Tun? Nah, itu profesor. Jadi, aku salah mimpi. Ya ampun, kamu salah mimpi pula lagi. Sudah kukasih tahu, jangan salah mimpi. Terus ngapain kamu pakai baju-baju ikan? Ya begitulah. Ini karena semua polisi lagi mencari aku. Aku tidak boleh kelihatan muka serem. Kamu lihatnya serem banget kan? Prof. Tolong bantu aku dong, balikin aku, Prof. Oh, no. Si Momo udah bergerak nih, sudah memanggil semua polisi, Prof. Tolong dong. Aish, waduh, inilah masalahnya. Waktu aku selesaikan obat itu, aku belum membuat penawarnya. Aduh, gimana ya? Kamu harus sabar ya, Tunia. Aku buat sekarang deh. Iya, Prof. Makasih ya, tolong secepatnya ya, Prof ya. Eh? Notifikasi apa ini? Apaan sih? Breaking news? Breaking news! Gawat sekali pemirsa-pemirsa. Kami baru saja mendapatkan laporan dari salah seorang warga kalau dia melihat sosok makhluk Sinsonic yang sangat mengerikan. Konon katanya Sinsonic ini sudah memakan teman baik dia dengan sangat ganas. Dan bahkan katanya Sinsonic memaksa dia untuk menikahinya. Karena katanya dia terlalu cantik. Kalau tidak, akan langsung dimakan juga. Sungguh sangat kejam. Jadi diharapkan apabila ada orang yang melihat Sinsonic, langsung dilaporkan biar kita bisa membawa dia ke laboratorium untuk jadi bahan eksperimen. Okay. Sekian breaking news hari ini. Tidak, ini sudah masuk ke breaking news. Oh no.
Ini si Momon ini benar-benar ada-ada aja lah. Kenapa gak dengerin aku sih? Mana ditambah-tambah lagi ceritanya. Apaan sih, siapa sih yang masa mau menikahi? Itu aneh benar-benar deh. Kalau keadaan seperti gini, yang bisa membuat masalah jadi lebih baik itu hanya si Momon, karena dia yang mengabarkan hoax gitu kan. Oke, kita kesana aja guys. Kita ke tempat dia selagi menunggu si profesor menyelesaikan itu obat-obatnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang aku sudah di depan rumah Momon, tapi aku bingung gimana ya caranya membuat dia percaya sama aku ya. Waduh. Coba kita cek apakah ada si genit itu. Oh, gak ada. Baiklah, kita akan menjadi seperti si perampok aja deh, memaksa dia masuk ke dalam rumah. Perampok, angkat tangannya, kalau gak aku tembak. Cepat, masuk ke dalam rumah. Iya. Cepat. Oke, berhasil. Angkat tangannya, jangan bergerak. Oke, sekarang apa kamu tahu aku ini siapa? Enggak tahu bang, aduh bang, tolong jangan bunuh aku bang, nikahi aku aja lah bang. Ya ampun, di mana-mana ngomong menikah mulu sama kamu itu. Betul-betul nih anak ini. Ini aku loh Mon, Atun. Aku sudah kasih tau polisi. Kalau kamu itu gak bisa kemana-mana, cepat kembalikan temen aku tuh si Atun. Ya ampun, ini anak, aku harus ngomong gimana supaya kamu percaya kamu. Aku ini Atun. Oh, aku tahu. Kamu punya temen yang namanya Thomas. Terus kamu juga suka sok cantik dan jomblo tua. Gimana, bener kan aku kan? Oh iya, betul juga ya. Gak ada yang tahu temenku kan namanya Thomas selain si Atun. Tunggu. Aku akan tes kamu. Oke, boleh. Sebutkan nama peliharaan Atun. Peliharaan Atun? Gampang, Todi. Aku cantik atau enggak? Ya jelas tidak lah, ngemeng. Atun ganteng atau enggak? Super sangat ganteng. Gimana? Jawaban ini benar, ini adalah jawaban si Atun. Tunggu, tes terakhir. Oke. Okay. Ayam goreng? Biasa aja. Ayam mentah. Nom. Penipu. Kamu itu Sinsoni kan? Kenapa kamu bilang nyam sama ayam mentah, ha? Tunggu dulu Mon. Soal aku nyam sama ayam mentah itu aku juga enggak tahu Mon. Mungkin karena aku berubah jadi Sinsoni makanya aku jadi pengen makan daging itu doang. Mon percayalah Mon. Oh, aku tahu. Gimana? Kamu tanya ke profesor aja deh, profesor. Dia tahu semuanya Mon. Baiklah, coba aku telepon. Oh, gitu ya. Oke, makasih ya Prof ya. Gara-garamu jadi ganteng malah jadi Sinsoni. Udah jelas terima aja. Kau jangan menghina-hino ya. Aku lagi berubah jadi Sinsoni. Jago pancing-pancing aku bisa. Bisa kumakan ntar beneran. Gigit beneran ini ha. Bodoh. Terus sekarang gimana? Kayaknya kamu udah lah, terima aja itu nasib muka kau yang jelek itu. Ya ampun, mana ada orang yang mau terima nak. Ada telepon lagi. Coba kita lihat dari siapa? Dari profesor. Coba kita dengar. Oke. Ya halo profesor. Gimana? Sudah mendapatkan itu penawarnya? Serius? Oke. Aku kesana sekarang juga ya. Oke. Ayo Mon. Kita cari profesor Mon sekarang Mon. Let's go. Hah? Apa Prof? Bahannya kurang satu. Nah, makan tuh sono. Diam ya. Iya Tun. Makanya aku panggil kalian ke sini. Aku butuh bantuan kalian untuk pergi ambil satu lagi bahannya. Kebetulan ada di rumah sakit. Bisa enggak? Oke. Pasti akan ku ambil ya. Prof, enggak apa-apa, kasih tahu aja. Aku kan sama Momo akan berangkat langsung. Oke, kamu ingat ya, ambil cairan jantung dari tubuh Titan. Hah? Cairan jantung dari tubuh Titan? Mungkin itu mereknya kali ya. Sudahlah Prof. Oke lah Mon. Temenin aku ke rumah sakit ya Mon ya. Kita ambil ya Mon ya. Oke. Ayo, let's go. Okay. Kita pergi ke sana. Let's go guys. Ya ampun, kenapa tempatnya seperti begini ya Mon? Yang penting apa dulu obatnya. Oke. Untung lah guys, aku kira si Momo bakal marah-marah gitu.
Oke, okay, gigi am. Ya, kita lewat. Ada, meninggoy. Kok meninggoy ya? Kok aneh banget? Bisa kok lewat, no? Tadi siapa yang bilang bisa terus meninggoy? Tunggu, kamu lihat nih, Mon. Ini mama di rumah sakit apa sih kok begini ya? Rumah sakit gergaji. Ya ampun, serem banget. Oke, kita keluar. Ya ampun, si pantas si profesor suruh kita yang ambil karena tempatnya nggak benar seperti begini, teman-teman. Oh no, guys. Membunuh kuman, keterlaluan kamu ya. Kamu kira aku gak punya sesuatu. Rasakan. Rasakan kamu. Gigi kamu itu penuh dengan kuman. Aduh, kok gak bisa sih? Gak bisa deh. Gak kena. Suara doang. Keterlaluan nih si Momon ini. Guys, bantu Atun dulu dong guys. Dengan dukungan dari teman-teman, aku Atun akan bisa kembali menjadi manusia. Kasih like dulu ya guys ya. Sampai 5000 like. Bantu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk kasih subscribe. Kita menuju ke si Momon. Yeay. Sini kau bang. Tunggu. Dia pasti di sana tuh. Gak kena. Keterlaluan nih si Momo nih. Bing kesel aja ya guys ya. Oke. Ternyata kamu itu gak berguna loh. Siapa bilang gak berguna? Berguna ya. Aduh. Tunggu, siapa yang jadi zombie ini? Masakan kau. Mau apa kau? Apa sih? Mau apa kau? Aduh. Kabur. Mon, dia suruh kita ambil apa? Cairan di jantungnya Titan. Dan ini adalah tengkorak Titan. Jangan bilang itu Titan beneran. Oh no. Iya sih, iya ya. Kok ada suara api ya? Keterlaluan si Momon ya. Oke. Rasakan. Balik dari sana lagi. Keterlaluan. No, kabur. Aku kebakaran guys. Si Momo di belakang. Oke. Mama apa kak? Keterlaluan. Loh, jangan-jangan ini adalah Titan yang dimaksud, Mon. Yaitu cairan jantung dalam tubuh Titan. Kita masuk ke dalam badan dia nih sebelum dia dipotong. Iya. Oh no. Keterlaluan. Oke, pang. Oke. Langsung kita ambil itu checkpointnya. Kesel banget aku. Jurus api tornado. Kesel banget aku serius. Kita dibakar dalam tubuh orang, Mon. Jangan kau begitu. Jalan. Ya ampun, kita keluar. Ini mah pupuk ya. Oh no, pupuk boy. Ayah. Oke, sip. Bau sekali. Wow. tolong Mon, belum checkpoint, Mon. Tolong Mon. Jangan kau begitu, Mon. Oke, ya, rasakan. Aku tunggu checkpoint dulu. Jangan kau aneh-aneh. Rasakan. Cuma kamu gak bisa loncat. Iya makanya kesel banget akunya. Oke, kita loncat ya guys ya. Sebenernya kalau kita bener-bener main ini mah cuma 5 menit juga kelar, teman-teman. Bener gak sih? Cuma gara-gara si Momon aja itu mah. Keterlaluan, liatkan. Aku gak mau berapi dan berapi, Mon. Tolong dulu lah kau ini. Akhlaknya jangan begitu. Aduh. Oke, ke atas. Oh, itu. Kita pulang. Akhirnya kita mendapatkan cairannya, guys. Let's go. Aku sembuh. Let's go. Oke. Akhirnya kita mendapatkan obatnya dari profesor. Semoga ini berubah jadi aku ya. Tolong. Oke, kita minum. Itadakimasu. Nom. Tunggu. Aku merasakan sesuatu dalam tubuh aku. Wow, akhirnya kita kembali lagi menjadi Atun. Yeay. Untung banget ya. Kamu udah lihat kan ini aku kan? Gak bohong kan? Iya, kalau aku lihat-lihat ya agak mendingan sih, mukanya tadi jelek banget. Terlaluannya. Kasih tahu dulu. Siapa memenikahi kamu, Ma?
Sembarangan, terus aku mau ditembak pakai shotgun lagi. Jadi apa?